Nah, inilah dia geng, keadaan rumah saya di Padi. Yang itu saya pakai kulit kayu saja, saya dinding pakai kulit kayu dan atap dia atap daun seredang. Dan inilah keadaan dia, yang sini belum lagi siap. Nah, ini dia. Sini belum kena lantai, yang itu mau dibuat dapur. Baru saya buat tadi. Nah, inilah bentuk dia, geng. Bagian di luar. Ah, yang ini si geng sedang jahit pasang atap. Pasang atap base bambu. Ini untuk sulap-sulap untuk jaga burung nanti. Kecil saja. Nah, ini lagi satu rumah. Ini rumah banyak bilik-bilik ini. Ini tempat tidur, bukan saja tempat mengalau burung, tapi tempat tidur juga. Oh, yang itu saya punya istana di situ, nah, di atas bukit. Macam kungsi, oh. Hehehe